Pendekar super SAKTI jilid 37 pada saat itu senja telah datang dan keadaan cuaca mulai gelap. Di atas lingkungan istana, jauh tinggi di puncaknya, terdapat dua orang yang menonton pertandingan itu penuh takjub. Mereka ini bukan lain adalah Putri Nirahai dan gurunya, Putri Maya. Tadi mereka keluar dari istana ketika mendengar akan kekacauan di depan istana. Akan tetapi, melihat bahwa yang datang mengacau hanya seorang pemuda buntung, dan yang menghadapi pemuda buntung itu sudah amat banyak, hati Maya menjadi tertarik. Maka, ia memegang tangan muridnya, diajak meloncat naik ke atas warung, dan menonton bagi putri Maya benar-benar merupakan pantangan besar dan amat memalukan kalau harus ikut-ikutan mengeroyok seorang lawan yang masih begitu muda, buntung kakinya dan sudah dikeroyok begitu banyak orang. Juga Putri Nirahai merasa segan untuk turun tangan karena hal ini akan merendahkan derajatnya sebagai seorang putri kaisar, terutama sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi. Begitu mendengar teriakan-teriakan Hon yang minta dibebaskannya lulu, Nirahai dapat menduga bahwa tentulah pemuda buntung ini yang bernama Hanhan, kakak angkat Lulu. Ia merasa heran dan terkejut melihat bahwa pemuda itu buntung sebelah kakinya, padahal Lulu tidak pernah mengatakan bahwa kakaknya itu buntung. Dan dia terpesona, takjub menyaksikan gerakan dan sepak terjang pemuda buntung itu. Kagum menyaksikan betapa pemuda itu sanggup menghadapi ilmu Ihun Tsuhoat dari tai Li lama, dan hatinya berdebar aneh menyaksikan wajah tampan di lingkari rambut riap-riapan itu, terutama sekali melihat sepasang sinar mata yang begitu tajam dan mengandung sesuatu yang aneh. I -i -i Kedua tangannya mengandung pukulan hwee Yang Sin dan Swat Im Sin yang digunakan secara berbareng. Memecah Sin Kang menjadi berlawanan ini dari mana dia mempelajarinya? Siapa bocah setan itu terdengar Nenek Maya mengomel dan matanya memandang terbelalak penuh kaget dan heran Menyaksikan Hon Hon menggunakan kedua tangannya untuk menghadapi lima orang pengeroyoknya Subo, dia itulah yang selalu diceritakan Lulu Sumoy Ia kakak angkatnya yang bernama Hon Hon Jawab Mirahai tanpa mengalihkan pandang matu dari medan pertandingan di bawah. Meski mendengar ucapan muridnya itu, tetapi Nenek Maya agaknya tidak mengacuhkan karena dia mengalami kekagetan demi kekagetan ketika menyaksikan pertempuran itu. Mulutnya mengeluarkan seruan-seruan heran, lihat pukulannya itu. Tendangan dengan satu kaki. Aih! Bukankah itu jurus-jurus simpanan yang hanya dikenal kami bertiga di Pulau Es? Dan itu hei... -i -i -i. itu gerakan tongkatnya, bukankah bagian dari siang Mokiam Sud? Dan loncatan-loncatan itu, hem, seperti telah mengenalnya akan tetapi demikian aneh. Bukan main. Siapa bocah ini? Subo, di Ahon Hon dan seperti Subo ketahui... Dengan lulu dia telah berhasil mewarisi kitab-kitab di Pulau Es. Ayuh, benar. Tapi loncatan-loncatan itu. Ilmu silat iblis manakah itu? Benar-benar hebat dan mengerikan ternyata nenek maya ini merasa terkejut dan kagum sekali karena sebagai seorang ahli dia sampai tidak mengenal ilmu silat dengan gerakan kilat itu. Memang itu adalah ilmu Soan Hang Lui Kun yang diciptakan oleh semuanya sendiri, Khu Xiao Buee, dalam pertapaannya. Tentu saja dia tidak mengenalnya. Sungguh pun ia merasa kenal akan dasar-dasarnya. Memang, untuk menghadapi pengeroyokan lima orang sakti itu, terpaksa Han Han mengerahkan seluruh kepandaiannya. Gerakan ilmu silat Soan Hang Lui pun yang ia pelajari dari Khu Xiao Buee, Tongkatnya dimainkan seperti pedang dengan ilmu pedang siang mokyamsud dan tangan kanannya melakukan serangan bergantian dengan Hawasin Kang Im dan yang. Juga ia mencampurkan gerakan-gerakan silat dari kitab-kitab yang telah ia pelajari dari Pulau Es, disesuaikan untuk menghadapi hujan serangan kelima orang lawannya. Benar-benar hebat pemuda ini dan barulah terbukti kesaktiannya yang jarang dapat ditemui tandingnya, karena setelah bertempur selama ratusan jurus, mengandalkan kelincahan ilmu gerak kilat. Ia sama sekali tidak terdesak, bahkan berhasil membuat pengepungan lima orang sakti itu kocar kacir. Tentu saja lima orang pengeroyoknya menjadi penasaran sekali, terutama Ma Bin Lomo dan Toat Bang Qianli karena pemuda itu bekas murid mereka, dan tentu saja gak lihat, sebab bocah itu dahulu bekas kacungnya. Cuaca semakin gelap. Para pemimpin pasukan pengawal yang melihat betapa pemuda buntung itu masih juga belum dapat ditundukkan oleh lima orang sakti itu menjadi khawatir kalau pemuda itu akan berhasil menyerbu ke istana. Maka, mereka lalu mulai mengeluarkan aba-aba dan pengurungan pasukan dipersempit dan diperketat. Siap untuk menerjang pemuda itu seperti air bah mengamuk. Han-han melihat ancaman ini tidak mungkin baginya untuk menghadapi pengeroyokan begitu banyak orang, sedangkan pengeroyokan lima orang sakti itu saja sudah amat melelahkannya. Lebih baik aku menerobos ke dalam istana menangkap Putri Nirahai atau mencari di mana ditahannya lulu agar aku dapat membebaskan adikku dan mengajaknya lari dari situ, pikirnya. Ia mulai mencari kesempatan untuk lolos dan menerjang ke dalam istana. Akan tetapi lima orang pengeroyoknya makin lama makin penasaran dan marah sekali. Dari depan, sepasang pendeta lama sudah menerjangnya dengan pukulan-pukulan singkang yang liai, sedangkan dari kanan kiri Mabin Lomo dan Kang Tou Kwei sudah menerjang pula. Han Han menggunakan tangan kanannya mendorong ke depan, sekaligus menolak pukulan kedua orang lama. Hebat bukan main pengerahan tenaganya ini sehingga kedua orang lama itu terhuyung ke belakang. Pada saat itu pukulan Kang Tou KWI gak kelihat dengan tenaga sakti HWI yang sinci yang sudah menerjang datang, didahului oleh si nenek Toat Beng Chiu Sian Li yang menyerangnya dari belakang dengan sambaran rantai gelang. Han Han mengeluarkan suara melengking, tubuhnya cepat melesat ke belakang, tinggi dan berjungkir balik. Tangan kanannya cepat menyambar dan ia berhasil menangkap ujung rantai gelang nenek itu yang menyambarnya. Dengan sepenuh tenaga, disentakannya kuat-kuat hingga tubuh nenek itu melayang ke atas. Nenek itu menjerit, kalau bukan dia tentu daun telinganya akan putus. Han Han melontarkan tubuh nenek itu dengan melepaskan rantai gelang ke arah Kang Tou Kwei yang memukulnya tadi. Kini tubuh nenek itu melayang dan akan bertemu dengan pukulan HWI yang sinciang yang ampuh. Melihat ini Mabin Lomo berseru kaget. Cepat-cepat ia pun mengerahkan tenaganya mendorong ke depan untuk menyambut pukulan Gakliat dalam usahanya menolong nenek itu. Des! Mabin Lomo terjengkang sedangkan Gakliat terdorong mundur sambil terbatuk-batuk dan sedikit darah keluar dari mulutnya. Nenek itu sendiri terbanting roboh ke atas tanah, amat kerasnya sehingga nenek ini mengeluh dan merasa seolah-olah pantatnya yang tiada dagingnya lagi terbanting pelok. Ketika lima orang sakti yang dalam gebrakan hebat ini terdesak dan sudah menguasai diri dan hendak menerjang, tiba-tiba tubuh Han melesat ke atas, melampaui kepala para anak buah pasukan yang mengurung dan telah melayang ke atas genteng istana. Ramailah pasukan itu lari mengejar. Ada pula yang memasang obor karena cuaca sudah mulai remang-remang. Kejar ke atas, awas! Kepung istana agar dia tidak lari. Hei, hei, lekas jaga sebelah dalam istana, hadang semua jalan. Paling perlu lindungi kamar-kamar Sri Baginda dan keluarganya. Ramailah pasukan pengawal itu berteriak-teriak dan bergerak kacau balau seperti serombongan semut diganggu serangnya. Adapun lima orang sakti itu, biar sudah amat jauh tertinggal, segera meloncat pula naik ke atas genteng melakukan pengejaran. Keluhan Hon meloncat amat luar biasa karena dia menggunakan ilmu gerak kilatnya, tubuhnya mencelat-celat ke atas sampai ke wungungan. Tiba-tiba ia berhenti di atas wewungan, memandang terbelalak kepada seorang nenek dan seorang gadis cantik jelita yang berdiri tenang di situ. Melihat gadis itu dalam cuaca yang remang-remang, Han Han memekik girang. Lulu tubuhnya mencelat dan ia telah berada di depan gadis itu, terus dirangkulnya sambil mengeluh karena kelelahan. Lulu adikku, ah, Lulu, syukur kau selamat, kau ampunkanlah aku, Lulu. Saking girang hatinya, seperti dahulu, ia mencium pipi adiknya itu, tidak tahu betapa gadis itu terbelalak dan mukanya menjadi merah sekali Dapat dibayangkan betapa malu dan jengah rasa hati gadis ini yang bukan lain adalah putri Nirahai sendiri yang disangkalulu oleh Hon Hon Memang ada persamaan pada wajah kedua orang gadis itu dan juga bentuk tubuh mereka sama Maka tidak mengherankan apabila Hon Hon yang dalam keadaan lelah salah duga melihat Nirahai dalam cuaca remang-remang itu Han hon berada dalam kegirangan luar biasa melihat adiknya selamat, maka ketika merangkul dan menciumnya, kegirangan membuat ia kehilangan kewaspadaannya dan tiba-tiba ia mengeluh, tubuhnya menjadi lemas karena jalan darah di punggungnya telah tertotok secara hebat bukan main. Totokan biasa saja kiranya tidak akan memengaruhi tubuhnya yang dialiri sinang amat kuat, akan tetapi sekali ini yang menotoknya adalah nenek maya sendiri maka ia terguling dan tahu-tahu telah dikempit oleh lengan kiri nenek Maya. Pada saat itu lima orang sakti telah menyusul ke atas wuhungan. Nenek Maya yang mengempit tubuh Han Hon tersenyum mengejek dan berkata, dia sudah kutangkap, kalian mau apa? Lima orang sakti itu telah mendengar bahwa di istana terdapat guru putri Nirahai yang amat liai, akan tetapi karena belum pernah melihat nenek ini yang kehadirannya dirahasiakan, Toat Beng Chiu Xian Liang berwata angkuh segera menegur, "Engkau siapakah? Mirahai khawatir kalau kalau gurunya yang memiliki watak aneh luar biasa itu menjadi marah, maka ia cepat maju dan berkata halus." Harap Minggu Wilo Chiam Pu suka mundur dan beristirahat karena pengacau telah dapat ditangkap oleh guru saya dan akan kami periksa sendiri. Mendengar ini Toat Beng Chiu Sian terkejut dan memandang tajam penuh perhatian kepada Nenek Maya. Ia merasa sudah pernah melihat Nenek itu, akan tetapi tidak ingat lagi kapan dan di mana. Juga tokoh-tokoh lain ketika mendengar bahwa Nenek yang agaknya dengan amat mudahnya menangkap Hon Hon yang tadi membuat mereka berlima kewalahan itu adalah Gul Mirahai, cepat menjura dengan hormat. Mereka semua tahu akan kelihayan putri cantik itu. Jika muridnya saja sudah demikian lihainya, apalagi gurunya. Nenek Maya sudah membalikan tubuhnya dan tanpa mengeluarkan ucapan sedikit pun ia telah meloncat turun mengempit tubuh Hon Hon, diikuti oleh Mirahai, memasuki istana kembali melalui pintu belakang. Lima orang tokoh itu pun cepat turun dan kini pasukan pengawal sibuk merawat teman-teman yang terluka dalam pengeroyokan mereka terhadap hon-hon tadi. Malam itu suasana di sekeliling istana sunyi sepi. Akan tetapi di dalam kesunyian ini penjagaan para pengawal diperkuat karena para komandan pengawal merasa khawatir kalau-kalau datang lagi pengacau yang berilmu tinggi seperti di pemuda buntung yang kini telah menjadi tawanan Putri Nira Haidi dalam istana. Setelah tertotok lemas dan dibawa oleh nenek sakti itu ke dalam istana, barulah Han Hon dapat melihat wajah Putri Nira Haidi di bawah sinar lampu yang terang. Ia terkejut setengah mati ketika mendapat kenyataan bahwa gadis yang disangkanya Lulu, yang dirangkul dan dicium pipinya tadi ternyata sama sekali bukanlah Lulu, melainkan seorang gadis yang mirip Lulu dan cantik jelita sekali. Kekagetan Hon Hon bertambah ketika ia melirik dan mengamati wajah nenek yang mengempitnya. Ia mengenal betul wajah ini yang biarpun sudah tua namun masih membayangkan kecantikan, Membayangkan raut muka yang mirip benar dengan puteri jelita ini, mirip pula dengan Lulu, dan mirip dengan patung wanita di Pulau Es Han Hon terbelalak, kini ia kembali memandang Ni Rahai. Bukan Mei. Sekarang terasa benar olehnya kemiripan wajah gadis jelita ini dengan patung putri Maya di Pulau Es. Hanhan Han, -han melongot, terpesona, dan biarpun tubuhnya dikempit, pandang matanya seperti lekat pada wajah putri Ni Rahai. Putri Maya membawa tubuh Han Hon memasuki ruangan dalam yang luas di depan kamarnya, kemudian sekali tangannya bergerak, Han Hon telah dibebaskan totokannya dan tubuhnya telah dilempar ke atas lantai. Kemudian nenek sakti itu duduk di atas kursi, menyambar guci arak dan minum arak dari sebuah cawan pelak, adapun Putri Nirahai masih berdiri. Gadis ini memandang wajah Han Hon penuh perhatian, Memandang ke arah kaki dan alisnya yang bagus itu berkerut dalam kesangsian dan pertanyaan, "Apakah pemuda ini benar-benar kakak Lulu yang bernama Han Han?" Han Han meloncat bangun dan terhuyung karena tubuhnya masih terasa lemas, bukan oleh bekas totokan yang telah dibebaskan, karena singkangnya membuat ia dapat menguasai kembali jalan darahnya, melainkan karena lelahnya setelah melakukan pertempuran yang berat tadi. Tiba-tiba nenek Maya menggerakkan tangan dan tongkat butut Hon Hon yang tadi dia bawa pula melayang ke arah Hon Hon, melayang seperti luncuran anak panah menuju ke dada pemuda buntung itu. Hon Hon cepat menyambarnya dan nenek itu kagum bukan main. Pemuda buntung ini benar-benar tidak mengecewakan menjadi murid atau ahli waris istana Pulau Es. Dengan tongkat di tangannya, Hon Hon dapat berdiri tegak dan ketika ia memandang Nirahai, Puteri ini pun sedang memandangnya penuh perhatian. Dua pasang mata bertemu pandang dan wajah Hon hon menjadi merah sekali. Ia teringat betapa tadi ia merangkul dan mencium pipi yang halus kemerahan itu. Tak terasa lagi ia lalu berkata lirih menggagap. Maaf, maafkan kekurang ajaranku tadi, ku kira engkau adikku lulu. Wajah puteri yang berkulit halus putih kemerahan itu menjadi makin merah, akan tetapi, ia hanya mengangkat pundaknya, lalu bertanya, "Suaranya dingin, seolah-olah hal yang dihadapi dan ditanyakannya adalah urusan kecil. Apakah engkau ini yang bernama Han Han? Kakak angkat lulu? Han Han mengangguk dan bertanya, "Di manakah adikku?" Dan engkau, eh, tentu engkau inilah, putri nirahai. Bukan, mengapa engkau menangkap adikku itu dan di mana dia? Kuharap kasuka membebaskannya. Kedatanganku ini bukan untuk mengacau, hanya untuk membebaskan adikku. Mirahai tersenyum mengejek. Tidak memikirkan kacau akan tetapi sudah membunuh dan melukai banyak pengawal istana, menggegerkan istana. Bahkan pernah menjadi pembantu pemberontak di Sichuan. Hem, tentang urusan lulu, dia adalah sumoiku, karena dia menyeleweng maka ku tangkap. Subo yang menangkapmu, maka terserah kepada subo untuk mengadilimu. Subo, Teo Chu akan pergi sekarang mempersiapkan pertemuan penting itu. Mengenai orang buntung ini, terserah kepada Subo. Nenek Maya mengangguk. Sejak tadi nenek ini memandang Han Hon penuh perhatian, lalu menggerakkan tangan menyuruh Putri Nirahai pergi. Setelah melontarkan kerling matel terakhir kepada Han Hon, mulut yang manis itu menyimpulkan senyum, Nirahai lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Han Han kini menghadapi nenek Maya, mereka saling pandang dan Han Han menjadi makin yakin di dalam hatinya bahwa nenek ini tentulah wanita yang patungnya berada di pulau es, suci dari gurunya yang telah membuntungi kaki gurunya itu. Dan betapa hebat persamaan putri cantik tadi dengan patung itu pula. Orang muda, engkaukah pemuda yang bersama muridku dulu tinggal bertahun-tahun di Pulau Es Nenek Maya bertanya sambil memandang tajam Karena kini tidak ragu lagi, Han Han lalu menjatuhkan diri berlutut dan berkata Benar, Subo, harap Subo memaafkan kelancangan tecu yang telah membuat ribut di tempat ini Teocu tidak tahu bahwa adik Teocu telah menjadi murid Subo, dan sesungguhnya Teocu hanya mengkhawatirkan keselamatan Lulu. Hem, kau menyebut aku Subo, ibu guru, atas dasar apakah? Tahukah engkau, siapa aku? Han Han teringat bahwa seperti juga K.H. Usiau nenek buntung yang menjadi gurunya, nenek maya ini pun telah mengasingkan diri dan tidak pernah muncul di dunia ramai, maka tentu saja nenek itu ingin sekali tahu bagaimana Han Han dapat mengenalnya. Maafkan teacu kalau keliru. Subo adalah putri Maya yang arcanya pernah teacu lihat di dalam isana Pulau Es bersama arca Subo KH Hua Blee dan Suhu Kam Honki. Ayah nenek itu terbelalak dan sepasang matanya berkilat-kilat. Di antara kami bertiga tidak mungkin ada yang meninggalkan nama di Pulau Es. Bagaimana engkau bisa mengenal nama-nama kami? Awas, sekali engkau berbohong, aku akan membunuhmu. Pandang mata, suara dan sikap nenek ini benar-benar membuat Han Han mengkirik. Betapa jauh bedanya nenek ini dengan gurunya si nenek buntung. Nenek ini memiliki kecantikan yang amat luar biasa, seperti bukan manusia, akan tetapi di samping kecantikannya, juga memiliki watak yang mengerikan. Dan tentang kepandaian, tentu saja nenek ini memiliki kesaktian hebat, hal ini dia tidak ragu-ragu lagi mengingat akan hebatnya kepandaian K.H. Usiau Bwe, nenek yang menjadi gurunya, yang kakinya dibuntungi oleh nenek maya ini. Teocu tidak berani membohong. Tentu Subo telah mendengar penuturan adik Teocu tentang pengalaman kami berdua di Pulau Es Teocu bersama Lulu memang tadinya tidak tahu sama sekali siapa adanya tiga arca yang berada di istana Pulau Es itu. Akan tetapi, Teocu telah berjumpa dengan Subo Kha Usyao Bwe, tiba-tiba Han Hon menghentikan kata-katanya seluruh urat syaraf di tubuhnya menggetar dan hanya dengan kemauannya yang amat keras saja ia dapat memaksa dirinya untuk tinggal diam berlutut dan tidak melawan, mengelak maupun menangkis. Nenek itu telah mencelat ke dekatnya dan tahu-tahu jari tangan nenek itu telah menyentuh ubun-ubun kepalanya, siap untuk mencengkeram. Sedikit saja nenek itu menggunakan tenaganya mencengkeram, tentu kepalanya akan pecah orang muda, hati-hati kau, kalau bohong suara itu terdengar gemetar, agaknya nenek maya ini terharu dan terkejut mendengar bahwa semuanya itu masih hidup. Teocu bersumpah tidak bohong, Subo. Teocu ditangkap dan kaki Teocu dibuntungi oleh Toat Beng Chiu Sian sebagai hukuman. Teocu terjerumus ke dalam jurang, hanyut di sungai dan ketika Teocu berhasil mendarat, Teocu bertemu dengan Subo Kha Usiao E. Maka Teo lalu memberi kantung surat, yaitu peninggalan suhu Kam Hon Ki yang Teo Chu bawa dari Pulau Es untuk Teo sampaikan kepada orang yang berhak Dan ternyata surat-surat itu memang ditujukan oleh suhu kepada Subokaha Usyao Bwe Kembali Hon Hon menghentikan kata-katanya karena nenek itu mengeluh lalu terhuyung-huyung ke belakang dan menjatuhkan lagi dirinya di atas kursi Wajahnya yang dahulu di waktu mudanya tentu amat cantik itu pucat sekarang Teruskan, teruskan, apa isi surat-suratnya itu? Diam-diam hon-hon berpikir Biarpun Nenek Buntung K.H. E. E. tidak mau menceritakan pengalaman-pengalaman mereka bertiga di waktu muda ketika mereka berada di Pulau Es namun ia dapat menduga bahwa tentu terjadi perebutan cinta antara nenek Maya dan nenek Kha Usiau Bwe, dan kemudian, melihat sikap nenek Kha Usiau Bwe ketika membaca surat-surat itu, jelaslah bahwa sesungguhnya Kuai Lojan hanya mencinta Kha Usiau Bwe seorang. Akan tetapi, kalau ia kemukakan hal ini, bukankah berarti ia akan menyakiti hati nenek Maya ini? Dia menjadi tidak tega, Bahkan Dambiam Honhan merasa kasihan kepada nenek ini. Dia sendiri dahulu terpesona oleh arca nenek ini di waktu muda. Demikian cantik jelitanya, seperti bidadari dan baru melihat arcanya saja jantung sudah berdebar dan gairahnya terangsang. Tadi pun ketika ia melihat putri Nirahai yang mirip dengan arca itu, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Betapa mungkin ia dapat menyakiti hati nenek itu? Akan tetapi, kalau dia tidak berterus terang, nenek ini yang berwatak luar biasa tentu akan menjadi marah dan akibatnya tak dapat ia kira kirakan. Yang jelas ia tentu terancam bahaya maut. Techu tidak berani membuka surat-surat itu, Subo. Biarpun Techu hanya mengetahui Subo bertiga dari arca-arca yang berada di Pulau Es. Namun tentu saja subuh bertiga telah Teocu anggap sebagai penghuni-penghuni istana Pulau Es, dengan demikian menjadi pula guru-guru Teocu. Mana berani Teocu membaca surat suhu Koyai Lojin? Teocu hanya membawanya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dan ternyata memang surat-surat itu ditujukan kepada subuh K.H. Usyao Bwe. Kembali terdengar keluhan dari dada nenek itu, keluhan yang membayangkan kehancuran hati. Kemudian Nenek Maya dapat menguasai dirinya kembali dan bertanya, suaranya menggetar, "Ceritakan bagaimana sikap semua setelah membaca surat dari Suheng itu." Di dalam lubuk hatinya, Han Han sudah dapat menduga apakah yang dahulu terjadi antara tiga orang gurunya, penghuni-penghuni pulau es yang aneh itu. Sebaliknya bagi yang berkepentingan sendiri harus mengetahui hal sebenarnya, baik manis maupun pahit, agar tidak selalu menjadi keraguan dan menimbulkan pertikaian. Nenek Maya ini tentu selalu menyangka bahwa Kuai Lojin mencintanya, maka dahulu telah terjadi pertentangan antara dia dan semuanya. Setelah membaca surat-surat itu sebuah kha e. kemudian menangis dan mengatakan mengapa dahulu suhu tidak berterus terang menyatakan mencinta sebuah seorang sehingga tidak terjadi pembuntungan kakinya. Surat-surat itu adalah surat-surat pernyataan cinta. Tiba-tiba nenek Maya menjerit lirih dan menangis terseduh-seduh. Melihat ini Honhon Hon menjadi kasihan sekali. Betapa mungkin seorang wanita yang dahulunya tentu amat cantik jelita seperti bidadari mengalami penderitaan karena cinta? Pemuda itu teringat akan syair yang diukir di dinding istana Pulau Es, dan di dalam keadaan penuh haru dan setengah sadar itu Han Hong lalu mengucapkan syair dengan suara penuh perasaan. Betapa ingin Matt memandang mesra Betapa ingin jari tangan membelai sayang Betapa ingin hati menjeritkan cinta Namun Siansu berkata Bebaskan dirimu dari ikatan nafsu Mungkinkah pria dipisahkan dari wanita Tanpa adanya perpaduan im dan yang Dunia takkan pernah tercipta Betapapun juga Cinta segitiga tidak membahagiakan menyenangkan yang satu menyusahkan yang lain akibatnya hanya perpecahan dan permusuhan ikatan persaudaraan dilupakan akhirnya yang ada hanyalah duka dan sengsara. Kesimpulannya, benarlah pesan siansu bahwa sengsaralah buah dari nafsu. Nenek Maya yang tadinya membelalakan matanya yang basah itu serta memandang dengan bengis dan penuh nafsu membunuh, ketika mendengarkan syair ini, makin lama makin terbelalak dan wajahnya tidak bengis lagi melainkan penuh keheranan dan keharuan. Kemudian dengan suara serak ia berkata, orang muda, apa, apa maksudmu dengan syair itu? Maaf, Subo. Saking terharu hati Teocu, maka Teocu teringat akan syair yang diukir pada dinding istana Pulau Es, dan menurut Subo Kahusiau Bwe, agaknya syair itu diukir oleh Suhu Koi Lojin. Kembali Nenek Maya mengeluh dan menutupkan kedua telapak tangannya pada mukanya Ah, kasihan, kasihan sekali Suheng Biarpun mencinta Sumoy, ternyata tidak mau mengaku karena tidak suka menghancurkan hatiku Orang muda, engkau tentu telah digembleng oleh KHU Sumoy, bukan? Kau engkau meloncat-loncat itu Benar, Subo Sesungguhnya karena mengingat bahwa Teo Chu memang sudah menjadi murid Suhu dan Subo berdua, dan agaknya melihat kaki Teo Chu yang buntung, maka Subo Kaha Usiau Bwe lalu mengajar Teo Chu beberapa lamanya. Bagus, karena itu maka engkau tidak kubunuh sekarang. Dalam cinta mungkin aku telah kalah oleh Sumoy, akan tetapi dalam ilmu silat, aku tidak mau kalah. Sumoi telah menurunkan ilmu silat ciptaannya yang baru kepadamu, dan aku akan menurunkan kepandaianku kepada muridku Nirahai. Kita sama lihat saja kelak siapa yang lebih unggul. Aku menitipkan nyawa kepadamu, bocah, dan kelak Nirahai muridkulah yang akan mengambil nyawamu sekalian membuktikan bahwa ilmuku masih lebih tinggi daripada ilmu Sumoy. Nah, pergilah sebelum aku menyesal akan keputusanku ini. Han Han bukan seorang penakut. Kalau hanya menghadapi ancaman maut saja, dia sudah berkali-kali mengalaminya. Kedatangannya untuk mencari Lulu adiknya, tentu saja ia tidak akan mudah diusir pergi dengan ancaman sebelum ia berhasil mendapatkan adiknya atau setidaknya mengetahui apa yang terjadi dengan adiknya. Maaf, Subo. Tentu saja Teocu akan mentaati semua perintah Subo, akan tetapi terlebih dahulu Teocu harus dapat menemukan Lulu, adik Teocu dan membebaskannya. Nenek Maya menyusut air matanya dan memandang pemuda berkaki buntung itu. Biarpun hatinya masih merasa panas terhadap sumoinya, namun diam-diam ia merasa kagum kepada pemuda ini. Memang, hanya muridnya Mirahai itulah yang agaknya merupakan satu-satunya orang yang akan dapat menandingi pemuda hebat ini. Muridnya itu mempunyai kecerdikan luar biasa, bakat yang amat hebat, dan kekerasan hati yang sukar dicari keduanya. Betapapun juga. Timbul keraguan hatinya apakah Nirahai akan mampu menandingi pemuda ini dan ia berjanji di dalam hati untuk menurunkan semua ilmunya yang paling ampuh kepada muridnya itu. Pendeknya, Nirahai tidak boleh kalah oleh murid KH Usiau E Bocah keras kepala, Lulu adalah muridku, siapakah yang akan mengganggunya? Dia memang ditangkap oleh sucinya karena ada menyeleweng, akan tetapi, kini dia telah melarikan diri ketika murid-murid Mabin Lomo menyerbu tahanan. Entah kemana perginya, bocah yang suka menimbulkan kekacauan itu, aku tidak tahu. Han Hon terkejut, bukan main murid-murid Mabin Lomo. Bagaimana, apa maksud Subo? Nenek itu tersenyum dingin, dan Han Hon kagum melihat betapa nenek itu ternyata masih mempunyai gigi yang berderet, lengkap, dan kuat. Siapa tahu dan siapa peduli? Murid-murid si muka kuda itu memberontak terhadap guru mereka, dan melihat macamnya Mabin Lomo, jelas bahwa murid-muridnya tentu lebih baik daripada dia. Kalau aku turun tangan, apa yang dapat dilakukan mereka? Aku tidak peduli, dan karena lulu hanya akan mereka bebaskan dan tidak diganggu, aku tidak peduli. Bocah itu sudah banyak bikin pusing, sekarang pergi entah kemana kau cari sendiri. Nah, sekarang pergilah, dan kalau kau masih tidak taat, kuanggap kau menantangku. Han-han menjadi girang akan tetapi juga bingung. Dia percaya penuh kepada nenek ini, seorang berkepandaian tinggi luar biasa dan berwatak angkuh, tentu tidak sudi membohong. Yang penting baginya, Lulu sudah bebas dan perkara mencarinya adalah urusannya sendiri. Maka ia cepat memberi hormat, kemudian tubuhnya mencelat pergi dari tempat itu. Sengaja ia mengerahkan tenaga menggunakan kepandaiannya yang ia dapat dari Siao bue. maka gerakannya pun cepat, seolah-olah ia pandai menghilang dan lenyap dalam sekejap metu dari depan nenek Maya. Melihat ini, nenek Maya menghela napas panjang penuh kagum. Biarpun Hon Hon dapat mempercayai keterangan nenek Maya bahwa adiknya telah terbebas dari dalam tahanan ketika murid-murid Mabin Lomo menyerbu tahanan, namun ia masih tidak tergesa-gesa meninggalkan kota raja dan melakukan penyelidikan dengan bertanya-tanya tentang peristiwa itu. Tentu saja berita penyerbuan itu menggegerkan kota raja dan hampir setiap orang yang ditanyainya dapat menceritakannya. Akan tetapi, seperti biasa berita yang merupakan berita angin dari mulut ke mulut, setiap orang mempunyai cerita yang berbeda, dan tidak seorang pun di antara mereka dapat memberitahukan secara jelas, juga tidak ada yang tahu kemana perginya Lulu yang ikut pula melarikan diri dari tahanan bersama para tahanan lain ketika murid-murid Inkoksan, Lembah Awan, itu datang menyerbu. Han Han menjadi bingung dan tidak mengerti kalau ia teringat akan adiknya. Bukankah menurut keterangan Lau Sin Lian, adiknya itu telah menjadi anak angkat mendiang Lau Pang Chu dan telah memihak para pejuang? Akan tetapi dia berjumpa dengan Lulu di Sichuan sebagai seorang pemimpin pasukan Manchu. Kemudian mendengar Lulu ditangkap oleh Putri Nirahai dan menjadi tawanan, sekarang ditolong oleh murid-murid Inkoksan. Sebenarnya, di pihak manakah Lulu berdiri? Benar-benar membingungkan dan mau tidak mau Han Hon tersenyum sendiri kalau mengingat ucapan nenek Maya bahwa Lulu sudah banyak memikin pusing. Benar-benar anak nakal adiknya itu. Akan tetapi senyumnya lenyap terganti awan duka kalau ia teringat akan pertemuannya yang terakhir dengan Lulu. Adiknya tentu membencinya. Lulu, aku harus dapat menemukanmu dan memberi penjelasan. Minta maaf Demikian jerit hatinya dan pemuda ini mengambil keputusan untuk pergi menyelidik ke Inkoksan, di pegunungan Taihangsan. Adiknya dibebaskan oleh murid-murid Mabin Lomo dan dia sendiri tidak tahu mengapa murid-murid Mabin Lomo menyerbu istana sedangkan guru mereka sendiri berada di istana membantu kerajaan Manchu. Satu-satunya jalan untuk membongkar rahasia ini dan bertanya kepada bekas suheng-suheng dan suci-sucinya itu di mana adanya lulu, hanya pergi mengunjungi mereka Selain hendak mencari lulu atau kalau adiknya tidak berada di sana, bertanya kepada mereka kemana perginya adiknya Juga Hanhan -Han ingin mengunjungi kuburan kakeknya, yaitu Jai Hwe Asian Sumah dan ingin menyelidik tentang riwayat nenek moyangnya Hidupnya selalu dirundung malang, dimusuhi sana sini, selalu sengsara dan menderita tekanan batin. Agaknya hal ini semua terjadi karena darah keturunannya. Hidupnya seperti hukuman, dan agaknya memang kutukan karena dosa-dosa nenek moyangnya. Di sepanjang perjalanannya yang jauh itu Hon Hon selalu merasa hatinya tertindih kedukaan. Kalau ia renungkan dan ingat-ingat, apalagi di waktu ia menghentikan perjalanan karena malam gelap dan ia duduk mengasuh di bawah pohon, terbayanglah di depan matanya wajah Kim Chu yang berkepala gundul dan sinar matanya penuh duka, terganti wajah Lu Soan yang telah mengorbankan nyawa untuknya, kemudian bermunculan wajah Lau Sin Lian, Tan Hian Cheng, di antara bayangan wajah Lulu dan yang terakhir Putri Nirahai. Diam-diam ia mengeluh. Mengapa Kim Chu dan So Li berkorban untuknya? Mengapa mencintanya? Dan Hian Cheng. Ah, dia seorang yang buntung, yang tidak patut mendampingi gadis-gadis cantik jelita itu. Mengapa justru dia yang mereka cinta? Bukankah hal ini merupakan hukuman baginya, hukuman karena dosa-dosa nenek moyangnya, terutama sekali kakeknya, Jai Asian Sumahokat? Han Han mengeluh di dalam hatinya. Mengapa dia yang sudah terang merupakan seorang pemuda berkaki buntung bercacat, sehingga tidak patut mendampingi seorang wanita? Apalagi gadis-gadis cantik seperti mereka itu kini selalu mengenangkan mereka. Tidak, tidak boleh sama sekali. Apakah hal ini pun merupakan penyakit baginya? Penyakit turunan sehingga ia tidak pernah mampu mengusir bayangan wanita-wanita cantik itu. Apakah dia pun termasuk seorang yang memiliki darah kakeknya, darah seorang pria yang matuk keranjang? Kembali Hon Hon mengeluh panjang dan menyandarkan tubuhnya pada batang pohon, berusaha untuk melupakan semua itu dan untuk tidur. Dia harus menggunakan kekuatan kemauannya untuk melupakan bayangan-bayangan wajah Ayu itu, kecuali bayangan wajah Lulu, adiknya. Tentu saja pemuda yang bernasih malang ini tidak tahu bahwa dia sama sekali bukan menderita penyakit, bukan pula macu keranjang, melainkan dia pun seorang manusia biasa. Karena usianya sudah dewasa, tentu saja daya tarik lawan kelamin makin kuat dan tanpa disadarinya, birahinya terhadap wanita pun makin menguat. Hal ini adalah wajar dan bahkan sudah semestinya demikian. Hanya karena pemuda ini telah mengalami hal-hal yang melukai hatinya, melihat pengorbanan Kim Chu dan So An Li untuk dirinya, ditambah pengetahuan bahwa kakeknya seorang penjahat cabul pemerkosa wanita, maka ia mengekang rasa tertarik terhadap wanita ini yang dianggapnya sebagai semacam penyakit dan ia menyalahkan darah keturunannya. Ketika ia tiba di lereng pegunungan Tai Haeng San, Han Han memandang sekeliling dan menghirup hawa segar. Hatinya agak terharu mengingat betapa dahulu, sepuluh tahun lebih yang lalu, ia tinggal di daerah ini sebagai murid In -kok San. Teringatlah ia akan Kim Chu yang semenjak menjadi saudara seperguruan, selalu bersikap amat baik terhadapnya. Memang belum lama ini dia kembali ke In -kok San, akan tetapi sebagai tawanan Toad Bang Chu Xianli sampai kakinya dibuntungi. Dan dalam keadaan seperti itu, ia tidak dapat menikmati keindahan alam dan tidak terkenang akan masa kanak-kanak dahulu. Kini, ia berdiri termenung, dan barulah ia sadar kembali ketika ia mendengar gerakan kaki manusia. Ketika ia menengok, ia melihat dua orang laki-laki menggotong sebuah joli yang tertutup tirai sutra. Cepat Hon Han Han menyelinap ke belakang pohon karena ia melihat berkelebatnya bayangan empat orang yang bergerak cepat sekali, seolah-olah mempunyai niat buruk terhadap Joli yang digotong oleh dua orang itu. Setelah Joli yang digotong lewat dan empat bayangan itu dekat, Han Han makin tertarik. Ia mengenal empat orang pemuda tampan itu. Mereka adalah bekas-bekas suhengnya, murid-murid Mabin Lomo atau murid-murid Inkoksan mau apakah mereka mengikuti joli sambil bersembunyi dan siapa pula yang duduk di dalam joli? Tadinya, melihat sikap mereka yang mengancam, ingin Han Hon memperingatkan orang yang duduk di dalam joli, akan tetapi ia segera menekan kehendak hati ini dengan kesadaran betapa ia selalu mendatangkan salah paham dan keributan setiap kali turun tangan. Dia tak akan mencampuri urusan yang belum diketahuinya benar. Maka Han-han hanya menyelinap dan mengikuti empat orang pemuda itu sambil bersembunyi, menggunakan kepandaiannya mencelat ke tempat-tempat tersembunyi sambil mengintai. Agaknya dua orang penggotong joli itu hanyalah memiliki tenaga kasar saja, hanya kuat untuk menggotong joli dan melakukan perjalanan jauh, akan tetapi tidak memiliki kepandaian. Buktinya mereka berdua ini sama sekali tidak tahu bahwa ada empat orang yang kini membayangi dari dekat. Kini empat orang murid Inkoksan itu bergerombol di balik semak-semak, berbisik-bisik kemudian mereka mengayun tangan ke arah Joli. Han Han terkejut sekali melihat sinar-sinar terang menyambar ke arah Joli. Kiranya mereka itu telah menyerang Joli dengan senjata-senjata rahasia. Jarum, Piau, dan uang logam beterbangan dengan jitu menyambar dan menerobos tirai sutra joli. Han Han membuka mata lebar-lebar karena tidak terdengar apa-apa dari dalam joli, bahkan beberapa detik, senjata-senjata kecil itu beterbangan menyambar dari dalam joli, kembali kepada empat orang penyerangnya secara cepat sekali, jauh lebih cepat dan kuat luncurannya daripada sambitan empat orang murid Inkoksan tadi. Han Han kagum dan juga merasa geli hatinya menyaksikan betapa empat orang itu berseru kaget dan kacau balau mengelak dari sambaran senjata-senjata rahasia mereka sendiri. Sedangkan dua orang penggotong joli itu agaknya tidak tahu apa yang terjadi dan terus melangkah maju menggotong joli. Empat orang murid Inkoksan itu agaknya penasaran dan marah sekali. Mereka berempat lalu melompat keluar dari balik semak-semak mencabut senjata dan sambil berseru keras mereka berempat itu menerjang ke arah Joli. Dua batang pedang dan dua batang golok menyambar dan menusuk ke arah tirai sutra Joli itu. Terdengar kain robek ketika empat batang senjata runcing dan tajam itu menembus tirai menusuk ke dalam Joli. Dua orang penggotongnya baru kaget, melepaskan Joli dan menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya hati empat orang murid inkoksan itu ketika senjata mereka memasuki joli yang kosong. Hanya Han Han yang melihat betapa ada bayangan berkelebat cepat sekali keluar dari joli dari sebelah sana dan bayangan itu kini telah meloncat dan berdiri di atas cabang pohon sambil tersenyum mengejek. Ketika ia memandang, Kiranya bayangan itu bukan lain adalah putra mirahai yang cantik jelita. Kekaguman hon, hon makin meningkat. Dapat menangkap serangan MG, senjata gelap, dari dalam joli dan mengembalikannya tanpa membuka tirai sudah merupakan kepandaian luar biasa. Kini dapat menghindarkan diri dari serangan dengan care secepat itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki tingkat ilmu silat yang amat tinggi empat orang muda itu adalah murid-murid Mabin Lomo yang tentu saja bukan merupakan jago-jago muda sembarangan, namun mereka kini berdiri bingung dan barulah mereka menggerakkan senjata dibarengi meluncurnya tubuh wanita jelita itu dari atas pohon menyambar ke arah mereka. Terang 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 terang. Dua batang pedang itu terlempar ke kanan kiri, disusul robohnya empat orang muda itu dalam keadaan tertotok lemas dan rebah di atas tanah. Hanya mati mereka saja yang mampu memandang melotot penuh kebencian kepada Nirahai yang tersenyum lebar. Untung bagi kalian bahwa aku datang membawa tugas perdamaian dan persahabatan. Kalau tidak, apakah kalian dapat mengharap masih dapat hidup di saat ini? Setelah berkata demikian, Nirahai memasuki jolinya yang sudah robek-robek tirainya -robek itu, memberi isyarat kepada dua orang penggotongnya. Dua orang itu bergegas kembali menggotong Joli dan cepat-cepat pergi dari situ, sedangkan dari balik tirai sutra yang robek-robek itu, Han Han dapat melihat wajah cantik jelita itu mengerling ke arah empat orang murid Inkok San sambil tersenyum manis. "Bukan main," pikir Han Han. "Putri itu benar-benar memiliki kepandaian yang hebat sekali, lebih hebat daripada kepandaian datuk-datuk yang pernah ia lawan." Tentu darah ini akan merupakan lawan yang amat tangguh. Ia kagum akan kecantikannya yang mempesonakan, akan persamaannya dengan patung Putri Maya di Pulau Es, akan kepandainya yang hebat dan akan sikapnya yang angkuh dan agung terhadap empat orang murid Inkoksan yang sudah jelas menyerang dengan maksud membunuhnya tadi. Dengan tenang Hon Hon lalu menghampiri empat orang murid Inkoksan yang masih rebah tak berdaya di atas tanah. Mereka itu memandang terbelalak ketika mengenal Hon Hon. Pemuda berkaki buntung ini lalu menggerakkan tongkatnya, empat kali tongkatnya bergerak menotok dan ia telah berhasil membebaskan empat orang muda itu yang cepat meloncat bangun dan berdiri di depan Hon Hon. Engkau, Hon Hon Sute seorang di antara mereka yang bernama Song Biao berkata. Hon Hon mengangguk. Mengapa kalian menyerang dia? Empat orang itu memandang ke arah perginya Jolie itu dan Song Biao berseru marah, iblis betina itu sungguh lihai. Dialah biang keladi segala kesengsaraan kemudian ia menoleh kepada Han Han. Kami sudah mendengar bahwa engkau sekarang menjadi seorang yang memiliki kepandaian tinggi, Sute. Marilah kau bantu kami membunuh iblis betina itu. Han Han tersenyum dan menggeleng kepala. Dia terharu bahwa empat orang ini masih menyebutnya Sute, kemudian ia bertanya, Mabin Lomo sendiri membantunya, mengapa kalian memusuhi puteri yang mewakili kerajaan itu? Mabin Lomo iblis tua itu juga akan kami basmi bentak seorang murid inkoksan dengan muka merah penuh kebencian. Han Hondam diam terkejut. Eh, mengapa kalian memusuhi suhu kalian sendiri? Kalau kalian memusuhi kerajaan Manchu, hal ini aku tidak heran. Hem, agaknya kau belum mendengar akan peristiwa busuk yang menjadi rahasia iblis tua itu, Han Sute. Engkau tentu sudah tahu bahwa kami semua murid Inkoksan adalah orang-orang yatim piatu. Aku tahu, orang tua kalian, seperti juga orang tuaku, terbunuh oleh pasukan Manchu, kata Han Han, Bukan Song memotong cepat sambil menggoyang tangan. Mungkin orang tuamu terbunuh oleh pasukan Manchu, akan tetapi orang tua kami semua sama sekali tidak terbunuh oleh pasukan Manchu, melainkan dibunuh secara diam-diam oleh Mabin Lomo. Hei <tuh> Hon Hon benar-benar terkejut sekali mendengar ini. Iblis tua bangka yang busuk itu. Dia dahulunya memusuhi penjajah Manchu, dan untuk dapat membentuk pasukan kuat, dia sengaja memilih anak-anak yang berbakat baik, menggunakan keadaan yang kacau membunuh orang tua kami dan kemudian menolong kami dengan pernyataan bahwa orang tua kami dibunuh orang-orang mancu. Kami masih terlalu kecil untuk mengerti akan tipu muslihatnya ini. Akhir-akhir ini dia menjadi penjilat mancu sehingga kami merasa heran sekali dan akhirnya kami dapat mengetahui rahasianya yang membocor dari istana. Tentu saja kami menjadi sakit hati kepadanya sehingga kami bersumpah selain memusuhi penjajah, juga akan membunuh bekas guru yang juga pembunuh orang tua kami itu. Han Han mengangguk-angguk. Baru sekarang ia mengerti mengapa murid-murid Inkoksan menyerbu kota raja. Jadi kalian menyerbu kota raja, membebaskan tawanan-tawanan, juga dengan maksud untuk mengacau kota raja dan sekalian mencari Mabin Lomo? Sembiau berseri wajahnya. Kau sudah mendengar akan penyerbuan itu? Kami kehilangan belasan orang saudara, akan tetapi kami berhasil membebaskan banyak tawanan. Kini saudara-saudara kami sebagian sudah menyeberang ke Secuan. Maka kami mendengar bahwa engkau telah membantu perjuangan dan bahkan menjadi panglima di Sichuan Kami yang masih tinggal di sini mendengar bahwa puncak Kai San akan dijadikan tempat pertemuan antara pemerintah dan tokoh-tokoh Keng o, Maka kami menghadang di sini untuk menyerang Mabin Lomo Tadi ketika kami tahu bahwa putri nirahai iblis bertina itu datang, kami segera menyerangnya Siapa tahu dia luar biasa lihainya Han Han menggeleng-geleng kepala. Kalian ini bernafsu besar dan bercita-cita muluk, akan tetapi kalian bukanlah lawannya, bahkan kalian berempat takkan mampu mengalahkan Mabin Lomo. Masih ada lima orang saudara kami di bawah Song Biao membentak. Han Han menghela nafas. Aku tidak akan mencampuri urusan kalian. Kebetulan aku bertemu dengan kalian di sini karena memang aku ingin sekali bertanya. Ketika kalian menyerbu kota raja membebaskan para tawanan, terdapat pula adikululu yang ikut melarikan diri Dimanakah dia sekarang? Oh, dia? Putri Mancu itu? Wah, dia hebat sekali kata Song Biao dan tiga orang saudaranya mengangguk-angguk Hanya karena bantuan dia maka kami dapat menyelamatkan diri keluar dari kota raja dan hanya belasan orang yang gugur Agaknya iblis betina Nirahe sendiri segan untuk bersikap keras setelah dia turun tangan membantu kami. Jadi dia adikmu, Hansute. Ah, sungguh menyesal sekali. Kami tidak tahu kemana dia pergi karena begitu kami semua berhasil keluar dari kota raja, dia menghilang. Han Han menghela nafas panjang. Dia sudah menduga akan hal ini. Adiknya itu terlalu keras kepala, keras hati dan ingin bebas, tentu saja tidak mau bersatu dengan orang-orang ini. Entah kemana sekarang terbangnya bocah itu. Sudahlah, aku akan mencarinya sendiri. Kuna sehati saja agar kalian tidak terburu nafsu mengandalkan kepandaian. Mabin lo sekali, juga bekas guru kalian itu mempunyai banyak kawan yang lihai. Kalau memang kalian ingin berjuang, Tempat kalian adalah di secuan di mana dapat himpun kekuatan untuk menghadapi musuh. Nah, selamat berpisah. Han Han menggunakan kepandaiannya, sekali mencelat ia telah berkelebat lenyap dari depan empat orang itu yang memandang terbelalak, menengok dan mencari-cari ke sana kemari, kemudian saling pandang dengan melongo. Sukar mereka percaya bahwa pemuda yang kakinya hanya tinggal sebuah itu dapat bergerak secepat itu. Sambil berloncatan, Han Han berpikir, pertemuan di puncak tai Heng San. Pertemuan apakah itu? Apa pula yang akan dilakukan oleh putri Nirahai yang liai dan cerdik luar biasa itu? Ia tertarik sekali, apalagi dia mengharapkan bahwa Lulu akan hadir pula di pertemuan aneh itu. Dengan penuh harapan, Han Han lalu mendaki puncak tai Heng San. Akan tetapi memilih jalan yang sunyi karena dia tidak mau mengunjungi pertemuan itu secara berterang. Dia tidak mau melibatkan diri dan keinginan satu-satunya pada saat itu hanyalah mencari adiknya, Lulu. Ia pun bergidi kalau teringat akan cerita bekas saudara-saudara seperguruannya tadi akan kekejian Haktima bin Lomo. Kiranya kakek iblis itu hendak membentuk pasukan terdiri dari murid-muridnya yang mengandung hati dendam kepada pemerintah Manchu dengan Carol membunuh orang tua dan keluarga calon para muridnya secara diam-diam, kemudian menolong calon murid itu dan mengatakan bahwa keluarga si murid dibasmi orang Manchu. Carol mengobarkan anti-Manchu yang amat curang, licik dan keji. Lebih menjijikan lagi bahwa setelah melakukan perbuatan yang tidak mengenal peri kemanusiaan itu, akhirnya kini Mabin Lomo dan Toat Beng Chiu Xian Lima lah membalik, mengkhianati perjuangan sendiri dan menjadi kaki tangan mancu. Makin dikenang, makin sakit rasa hati Han Han. Bukankah kedua orang nenek dan kakek itu merupakan orang-orang terakhir di dunia ini yang masih berbau keluarga nenek moyangnya sendiri? Merupakan orang-orang yang masih ada hubungan dengan keluarga Suma yang terkenal jahat di masa lalu? Teringatlah ia akan cerita yang didengarnya dari mulut Mabin Lomo sendiri ketika ia masih menjadi murid inkoksan di pegunungan Tai -Hang San ini. Arca yang dipuja di inkoksan adalah Arca Sumakyat, guru Mabin Lomo atau ayah dari Sumaho Hoat Dewa Cabul atau Kongkongnya sendiri. Jadi Mabin Lomo adalah murid dari kakek buyutnya Adapun nenek iblis Toat Beng Chiu Xianli adalah seorang selir dari kakek buyutnya itu Hem, baru murid dan selir saja sudah merupakan dua orang iblis yang kejahatannya sukar dicari bandingnya Dapat dibayangkan betapa luar biasa jahat dan kejinya keluarga Suma itu sendiri Pantaslah kalau dia, sebagai keturunan keluarga Suma Kini selalu hidup merana dan menderita sengsara, agaknya Tian telah menghukumnya atas dosa-dosa yang dilakukan nenek moyangnya Setelah Han Hong tiba di puncak Tai San, di lembah Ingkok San, dari jauh ia sudah melihat banyaknya orang yang berkumpul di situ Ia cepat menyelinap dan berindap-indap mendekati pekarangan lebar di mana berkumpul banyak orang yang duduk di bangku-bangku membentuk lingkaran mereka itu terdiri dari orang-orang yang sudah tua dan bersikap penuh wibawa. Para tamu itu menghadapi pihak tuan rumah yang merupakan rombongan yang duduk di atas bangku-bangku di depan pondok dan mereka ini adalah putri Nirahai sendiri yang ditemani oleh Mabin Loma sebagai pemilik inkoksan tempat mereka mengadakan pertemuan. Toat Bang Chiu, Xianli, Kawe -Ka Iga dan kedua orang pendeta lama dari Tibet yang liai. Tian Tok Lama dan Tai Li Lama. Han Han yang bersembunyi dekat tempat itu dapat melihat jelas dan sebagian di antara para tamu ada yang telah dikenalnya. Dari pihak Xiao Lim Pai hadir Cheng Chu Xio, penjaga kuil Xiao Lim Si yang menjadi sute Cheng San Huo Xio, ketua Xiao Lim Pai ditemani dua orang kakek yang setelah Han Han ingat-ingat ternyata ia mengenalnya sebagai dua orang di antara Kang Lam Sam Eng, tiga pendekar Kang Lam. Dahulunya tiga pendekar itu adalah K.H. Ucheng Tiam Kakek yang pendek kecil itu, Lim Sian yang tinggi besar, dan orang ketiga adalah seorang wanita cantik Bok Him yang telah diperkosa Gak Liat Si Setan Botak dan bahkan yang terakhir bertemu dengan Han Hon ketika wanita yang menjadi gila itu membobol kamar penyiksa diri di Xiao Limai dan melarikan diri membawa anaknya. Han Han merasa heran mengapa dalam pertemuan penting ini hanya Cheng Chu dan dua orang tokoh Xiao Lim tai bukan pendeta ini yang hadir. Mengapa lima orang tokoh Xiao Lim Chip Kiam tidak hadir pula? Han Han memperhatikan terus para tokoh yang hadir sebagai tamu. Ia melihat pula tokoh-tokoh San Pai yang merupakan Tosu Tosu tingkat tiga. Tiga orang Tosu Galak yang pernah bentrok dengan hulu, yaitu Lok Chu dan Bok Seng agaknya tiga orang kakek ini mewakili guru mereka, Ketua Hoa San Pai untuk hadir di inkoksan ini Selain kedua rombongan wakil Xiao Lin dan hoasan Pai, masih banyak terdapat wakil-wakil dari partai-partai persilatan lain Bahkan di antara mereka pula orang-orang dari Pek Lian Kai Pang, dan tokoh-tokoh pejuang yang pernah ia jumpai di Sichuan Kini dia memperhatikan Mira dan makin kagumlah hati Han Han. Benar-benar amat hebat gadis itu. Masih amat muda, wajahnya cantik jelita seperti bidadari, kadang-kadang demikian lembut seperti setangkai mawar yang bergoyang-goyang perlahan terhembus angin, kadang-kadang membayangkan kekerasan yang lebih baja pilihan. Semuda dan secantik itu telah menjadi seorang pemimpin besar, bahkan kini mengumpulkan para tokoh perjuangan dan para wakil-wakil partai persilatan yang jelas merupakan musuh-musuh besarnya demikian beraninya gadis ini apa kehendaknya mengumpulkan para pejuang yang bagi putri itu tentu dianggap pemberontak-pemberontak ini diam-diam Hon Hon merasa khawatir putri ini terkenal cerdik sekali dan ahli siasat yang pandai mengatur tipu-tipu muslihat Jangan-jangan setelah dikumpulkan di sini, para pejuang dan tokoh partai-partai besar ini akan dibasmi. Han Hon berlaku waspada dan siap sedia. Kalau benar seperti itu siasat Nirahai, biarpun dia sendiri tidak peduli lagi akan perang, terpaksa dia akan turun tangan menentang kecurangan besar ini. Pada saat itu... Agaknya semua tamu telah mengambil tempat duduk dan terdengarlah suara lantang akan tetapi merdu dari mulut putri Mirahai. Han Han memandang penuh perhatian dan mendengarkan dari tempat sembunyi. Ia menjadi heran mendengar suara gadis jelita itu karena biarpun gadis itu bukan berbangsa Han, akan tetapi suaranya sama sekali tidak kaku, bahkan kata-katanya teratur dengan rapi. Tanda bahwa gadis itu memiliki pengertian yang baik tentang kesusastraan. Atas nama Kerajaan Cheng Tiao yang jaya, kami yang bertugas sebagai wakil kaisar dalam hal ini menghaturkan banyak terima kasih kepada para Lo Chiampu dan para Nghyong yang telah sudi memenuhi undangan kami untuk datang berkumpul dan bersama-sama menciptakan perdamaian, persahabatan dan kerjasama demi kesejahteraan rakyat jelata. Han Han mendengarkan dengan kagum. Putri itu benar hebat. Selain kata-katanya terdengar rapi teratur, juga nadanya membujuk dan memuji-muji orang gagah, suaranya mengandung dasar ketenangan sehingga amat menarik perhatian mereka yang mendengarnya. Selanjutnya, secara singkat namun padat dan dengan kata-kata teratur baik Putri itu menjelaskan mengapa pemerintah kerajaan Manchu mengulurkan tangan untuk mengajak damai dengan para orang gagah, terutama dengan partai-partai besar. Rakyat sudah terlalu lama hidup tertekan dan menderita sengsara akibat perang, katanya. Karena itu, mengapa perang yang menyengsarakan itu dilanjut-lanjutkan? Lebih baik semua tenaga rakyat dikerahkan untuk membangun demi kesejahteraan hidup rakyat. Di bawah pimpinan pemerintah Cheng yang jaya dan yang memang sudah ditentukan oleh Tian untuk memimpin rakyat jelata mencapai kemakmuran. Sejam lebih putri itu bicara dengan lancar dan tidak membosankan para pendengarnya. Wajah itu demikian cantik jelita seperti setangkai mawar sedang mekar dengan segarnya, siapakah yang tidak terpikat dan siapakah yang akan bosan memandang? Sepasang matu itu berkilat-kilat penuh semangat dan gairah hidup, bibir yang bergerak-gerak ketika bicara itu demikian manis, semanis kata-kata yang keluar secara teratur dan indah, seakan gadis itu bukan sedang berpidato, tetapi sedang mendeklamasikan sajak-sajak indah. Tubuhnya agak bergoyang sesuai dengan sikap kewanitaannya. Mengingatkan para pemandangnya akan batang pohon yang liut terhembus angin musim semi, meliak liuk dengan lemas dan indahnya Setelah membeber rencana kerja pemerintah dan memberikan janji dengan sumpah bahwa pemerintah tidak akan mengganggu hak milik para cuan tanah dan tidak akan mengganggu milik rakyat Tidak akan memeras rakyat dengan pajak berat seperti yang sudah-sudah dilakukan oleh kaisar-kaisar dahulu Berjanji pula akan menumpas semua kejahatan yang menghimpit penghidupan rakyat, menumpas para pencopet, pencuri, perampok, dan mereka yang masih memberontak. Terdengar puteri jelita itu berkata, "Hendaknya cuy sekalian tidak membesar-besarkan perbedaan suku bangsa. Kita seluruhnya merupakan bangsa yang besar, dan jangan terpengaruh oleh perpecahan-perpecahan yang ditimbulkan oleh para pemberontak." Kita semenjak dahulu merupakan kesatuan suku bangsa, suku bangsa yang menjadi bangsa besar. Tentu cuy sekalian masih ingat akan nama seorang pahlawan dan pendekar yang tiada bandingnya selama sejarah berkembang. Siapa yang tidak pernah mendengar nama julukan pendekar besar suling emas? Siapa pula yang tidak tahu akan sepak terjangnya yang tidak memperbedakan bangsa? Yang bahkan menjadi suami ratu hitam dan mempersatukan suku bangsa-suku bangsa menjadi bangsa yang besar. Bahkan sesungguhnya bangsa-bangsa pun hanya merupakan perpecahan yang dibuat-buat oleh manusia sendiri karena sesungguhnya, tanpa adanya pemecahan bangsa-bangsa, semua manusia di empat penjuru lautan adalah saudara, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Konghucu bahwa suheci lwee kaiheng teya di empat penjuru lautan adalah saudara. Nah, cuy sekalian, hendaknya cuy percaya bahwa andai kata pendekar sakti suling emas sekarang masih hidup, beliau tentu akan menyetujui persatuan di antara kita, dan sebagai buktinya bahwa saya, Putri Nirahai, tidak membohong dan masih mempunyai hubungan dengan keluarga suling emas, Hendaknya Cui sekalian suka memandang pusaka ini, tangan Putri Nirahai bergerak dan berkelebatlah sinar kuning emas yang menyilaukan mata. Ternyata sebatang suling emas telah berada di tangan kanannya dan diangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala. Suling emas. Banyak mulut mengucapkan kata-kata ini penuh takjub dan hormat dan mereka yang tadinya masih ragu-ragu baru setengah tunduk oleh bujukan kata-kata Putri Nirahai kini menjadi tunduk benar ketika menyaksikan senjata pusaka keramat itu berada di tangan Seng Putri. Biarpun orangnya sudah puluhan, bahkan ratusan tahun tidak ada, namun nama besar Suling Emas dikenal oleh semua orang gagah di dunia Kang o, dan karenanya, melihat senjata keramat ini semua orang menjadi kagum dan tunduk. Putri jelita itu tersenyum girang menyaksikan sikap para orang gagah itu dan ia melanjutkan, Selain memiliki pusaka keramat, ini juga terus terang saja tanpa maksud membanggakan dan menyombongkan diri. Saya berani mengaku bahwa saya adalah seorang yang mewarisi ilmu dari pendekar wanita perkasa Mutiara Hitam. Melihat hubungan saya dengan Suling Emas dan Mutiara Hitam, masih perlukah diragukan bahwa saya tidak mempunyai niat buruk terhadap Cui sekalian? Orang-orang gagah di dunia, Kang Ong. Semua orang makin tunduk dan keadaan sejenak menjadi hening. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara Cheng Chu Wakil Siu Lim Suaranya tenang namun mengandung wibawa dan suara itu menggetarkan jantung karena dikeluarkan dengan pengerahan tenaga hikang, Omi Tohut. Apa yang diucapkan oleh Kou Nyo amat benar dan melihat senjata keramat itu, siapakah yang tidak akan tunduk? Siapakah pula orangnya di dunia ini yang menghendaki perang yang hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat jelata? Akan tetapi, Kowunio, pincang ingin sekali mengetahui, kalau benar Kowunio tidak mempunyai niat buruk terhadap kami, mengapakah dua orang murid Xiao Lim Pai, yaitu Liu Xibok dan Liong Kitek, dua di antara Xiao Lim Chit Kiam, telah dibunuh? Semua orang menjadi tegang hatinya mendengar ini, apalagi ketika Lok Senchu, orang pertama dari tiga orang tokoh Hoa San Pai, berkata nyaring. Tepat sekali apa yang diucapkan oleh Cheng Tu Hwa Siu. Kalau tidak mempunyai niat buruk, mengapa tokoh besar Xiao Lin Pai dibunuh kemudian kesalahannya ditimpakan kepada Hoa San Pai dengan jalan melemparkan fitnah? Suasana menjadi makin tegang apalagi bagi Hon Hon yang mengintai dari tempat persembunyiannya. Sebagai orang luar dia mengetahui benar akan fitnah itu yang menjadi siasat licin Mirahai, bahkan dia terlibat dalam urusan itu. Maka pemuda buntung ini mendengarkan penuh perhatian dan seperti orang-orang yang hadir di situ, ia pun memandang ke arah putri Mirahai, ingin tahu apa yang akan menjadi jawaban putri itu. Semua orang tercengang dan terheran melihat putri cantik itu tetap tenang, bahkan kini tersenyum manis, sedikit pun tidak menjadi gugup menghadapi pertanyaan dari pihak Xiao Limpai dan Hoa Sanpai yang merupakan serangan hebat itu.